Pembajakan fertigasi merupakan kaedah mengalirkan baja bernutrien secara titis pada zon pengakaran tanaman secara bersistematik. Kebiasaannya, untuk tanaman, 12 sehingga 13 unsur tanaman diberikan kepada tanaman secara lengkap bagi memastikan pertumbuhan yang baik dan hasil yang optimum. Tanaman yang sesuai untuk menggunakan kaedah fertigasi adalah seperti cili, lada solok, melon, timun, terung, peria, petola dan juga labu air. Isi yang sesuai untuk tanaman ini adalah antara 1.0 sehingga 4.0 dan bergantung kepada tanaman itu sendiri. Dan untuk hari ini, saya akan menerangkan kepada tuan-tuan semua bagaimana cara untuk kita membuat baja fertigasi bagi 100 liter air. Untuk baja cili, kita memerlukan sebanyak 10 baja tunggal laru air. Untuk menyediakan stok baja A, kita memerlukan kalsium nitrat sebanyak 9,947.5 gram. Seterusnya, kita memerlukan ferum EDTA sebanyak 151.5 gram. Seterusnya adalah kalium nitrat sebanyak 2,500 gram. Manakala untuk menyediakan stok baja B, kita perlu diingatkan mana kita perlu asingkan dengan stok B kerana wujudnya ketidakserasian baja antara mereka dalam kepekatan yang tinggi. Bahan yang diperlukan pada set B adalah yang pertama adalah kalium nitrat sebanyak 4,282 gram. Seterusnya, monokalium fosfat atau MKP sebanyak 2,500 gram. Seterusnya, kita memerlukan magnesium sulfat sebanyak 4,750 gram. Seterusnya, kita memerlukan mangan EDTA sebanyak 122.5 gram. Dan kita perlukan boron highball 60 sebanyak 75 gram. Seterusnya, kita perlukan cuprum EDTA sebanyak 12.5 gram. Dan yang kedua akhir adalah zinc EDTA sebanyak 55.2 gram. Dan yang terakhir sekali adalah ammonium molybdate sebanyak 1.5 gram. Ini adalah bahan-bahan baja A dan juga baja B yang telah siap untuk dibuat bancuhan. Jom! Untuk menyediakan bancuhan stok A dan juga stok B, kita memerlukan dua tong yang berbeza. Yang pertama akan ditandakan dengan stok A dan yang kedua ditandakan dengan stok B. Jom Cik Sidik, kita bancuh baja A dahulu. Mula-mula kita akan masukkan kalsium nitrat. Kalsium ya? Okay, kita akan kacau sehingga larut. Seterusnya kita akan masukkan ferum EDTA. Dan yang ketiga adalah kita masukkan kalium nitrat sebanyak 2,500 gram. Pastikan kita kacau sehingga semuanya larut. Seterusnya bagi stok B, kita masukkan yang pertama adalah kalium nitrat sebanyak 4,282 gram. Yang kedua kita akan masukkan monokalium fosfat sebanyak 2,500 gram. Seterusnya yang ketiga kita akan masukkan magnesium sulfat sebanyak 4,750 gram. Yang keempat kita akan masukkan zinc EDTA sebanyak 55.2 gram. So kita akan masukkan highball 60 iaitu boron sebanyak 75 gram. Seterusnya kita akan masukkan mangan EDTA sebanyak 122.5 gram. Hati-hati ya, Padik. Kita akan masukkan seterusnya adalah cuprum EDTA sebanyak 12.5 gram. Dan yang terakhir sekali kita akan masukkan ammonium molybdate sebanyak 1.5 gram. Stok baja AB yang telah siap dibancuh tadi akan mengeluarkan warna yang berbeza. Untuk baja stok A, kita akan lihat warnanya adalah kekuningan disebabkan oleh unsur ferum EDTA itu tadi. Untuk stok B, kita akan lihat warnanya ke arah kebiru-biruan kerana oleh cuprum EDTA tadi. Bagi pengairan fertigasi, air yang tidak berkeladak
tidak berminyak mempunyai pH sekitar 6.0 sehingga 7.5 dan isi yang rendah sangat digalakkan. Air tapis adalah digalakkan lagi dan pastikan juga sumber air yang digunakan bebas dari logam berat. Bagi penggunaan sumber air daripada Jabatan Bekalan Air, pastikan air tersebut ditakung terlebih dahulu selama 24 jam bagi menghilangkan kandungan klorin di dalam air tersebut. Untuk penggunaan bagi 600 galen air, sebanyak 9 liter stok A dan juga 9 liter stok B diperlukan bagi untuk bacaan isi 1.0 milisiemen.